Sabar Rongso, sekarang kita akan menyaksikan tentang proses pembidikan HDI tutup. Nah ini Sabar Rongso, kalau untuk di mesin itu biasanya kalau HDI tutup kan sering ada logam-logamnya. Nah ini kalau bisa dikasih magnet di sini di mulut mesinnya, fungsinya saat barang itu masuk, kalau yang ada logamnya itu akan tertempel di sini, jadi nggak masuk ke dalam mesin. Karena kalau masuk ke dalam mesin itu nanti akan menghambat proses produksi, karena nanti mata pisaunya akan rusak dan itu akan melakukan pengasahan lagi, itu makan waktu. Nah ini HDI tutup, ini HDI tutup mambu ya. Sekali lagi, ini untuk proses barang yang dengan kualitas yang biasa ya, jadi bukan kualitas super ya. Ini proses giling tutup. Nah ini di bab pencuciannya, sabar Rongso.